kecelakaan. Jenazah Rizky Fadila 30 tahun dan Himawan 38 tahun, dua pengendara sepeda motor tergeletak di Jalan Ahmad Yani Sungkai, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar. Sekitar pukul 5.30 WITA, usai mengalami tabrakan di lokasi kejadian. Keterangan dihimpun, Rizky pengendara sepeda motor DA 6003 yang melaju dari arah kota Martapura bermaksud mendahului sebuah mobil. Namun dari arah berlawanan muncul Himawan dengan sepeda motor DA 5955 KQ. Saat kejadian, kondisi jalanan agak basah karena turunnya hujan, sehingga kedua pengendara diduga slip dan hingga tabrakan tak terhindarkan. Kanit Laka Satlantas Polres Banjar, Ibtu Haji Tata, tim sudah melakukan olah tempat kejadian perkara serta membenarkan tentang kronologis kecelakaan maut yang melibatkan dua pengendara sepeda motor. Kedua korban sempat dibawa ke Puskesmas Simpang 4, namun dinyatakan sudah meninggal. Sementara itu 5 jam berselang, seorang pengendara sepeda motor tewas akibat dilindas truk trailer bermuatan di Jalan Ahmad Yani Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman. Pasca kejadian, jajaran Satlantas tampak masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Tari Dasi Tompul, Duta TV, Martapura.